ini masih pakai meta yang sama ya guys. Ini benar-benar pertandingan epic comeback. Di awal-awal sama mid game ketinggalan, tapi di akhir menang. Benar-benar dibantai ya. Tonton aja sampai habis ya guys. Pokoknya mid game itu benar-benar kebantai gitu. Menang-menangnya di akhir. Udah benar-benar enggak ada lawan ya. Udah ketemu sama semua meta masih menang. Ngomong-ngomong, nama akun gua Higo Habibi ya guys. Di sini gua record karena epic comeback-nya benar-benar gak nyangka. Any volunteers for a clinical trial? Di sini gua naikin aja ya kecepatannya ya. Biar kalian langsung poinnya aja. Tandingannya gua cepetin. Gua kali 2. Kalau emang masih kurang nanti gua kali 3. Sama-sama mati ya, jadi menang semua. Ini kali 2 cukup ya sepertinya ya. Jadi kalian tonton aja, nikmatin aja gameplaynya. Di awal-awal kita menang terus guys, nanti di mid game kita wah habis. Mid game itu kita ngelawan Pro Soccer sama Kohot, itu kuat banget itu. Of the inferno. Di pilihan box kita pilih immortal. Another word for compromise is failure. I can handle that. Ini gua nggak sengaja nemu meta ini ya guys. Tadi sih yang iseng-iseng. Ngereng bosan, kita mau bocil terus. Iseng-iseng main magic ya. Sini kita menang ya. Why with the pedal? Wise choice. Nothing breaks me. Kalian lihat aja ini kombinasi metanya. Item buku tuh penting banget ya guys untuk galer biar dia ulti terus. Nanti di mid game kita dapat buku. Nah di monster ini kita dapat buku nih. Wise choice.
motion. I can handle that. Nah, Kohot ini kuat juga. Dia pakai mental saber dia. Kalah itu enggak pernah menang lawan dia. You can't run from my arrow. Let's shoot it out. Feel the surge of the oceans. Kotnya langsung mati. Di sini kita ngelingin aja ini ya. Aku juga sudah sendiri. Di sini ronde keberapa? Emblem kita udah jadi ya. Nih kita lawan pro soccer nih. Ini awal masih menang kita ya. Jadi di pertengahan ronde waduh habis gitu. Baru di ronde-ronde akhir menang. Kids, pride usually comes before the fall. Atur spirit ini emang bener-bener counter semua meta ya guys. Pertengahan ronde itu udah jadi atur spirit dan time for a showdown. Chainsaw is all I need. Lia ini juga tereliminasi. The treatment is free. Ronda-ronda akhir tuh benar-benar kita prestasi ya, melawan ini pro soccer sama Kohot. Kuat banget benar-benar. Gak nyangka juga bisa epic comeback. The ocean king. A chainsaw is all I need. Di sini resikonya ya. Gak ada yang level 3 kalau kita terlalu upgrade. Di rangki ini juga tereliminasi. You need treatment. We'll do better next time. Who here is worthy? Kids, pride usually comes before the fall. Kombinasi kita sama ini ya, Gunner.
Nah, di sini kita lawan cohort. Kalau kita seperti ini. Oh, ini masih menang, guys. Kita win streak 6 kali. Feel my wrath. Kita cepetin, kita normalin. Kali 2 ya. Nah, ini kita lawan Pro Shocker nih. Benar-benar sulit banget. Core kita mati semua. Ini masih menang ya, 7 kali win streak. Kita ambil itu anti life steal. Nah, ini tinggal 3 nih. Nah, di round ini kita benar-benar salah. Dia pakai meta ini ya, Saber. Sini kita kebantai seperti ini, guys. Atal. Hampir kalah. Would you like to have a drink with me? Ini juga kita kalah. Mia kita sama Lexi berapa kali kena shoot? 2 kali. Tuh, core kita mati udah. Let's shoot it out. Terjanggal terakhir ya. Kayaknya 22 ronde gitu. Nah, sini kita mati ya. Sampai frustasi otak atik. Sampai jiro masukin. Karena kebetulan slot kita udah full ya. 10. 9 bawaan sama kita ngambil di tadi. Di akhir. Core kita benar-benar kena stun. Mati. Sisa XP kita hanya 8. Benar-benar epic comeback, langsung menang. Di sini Mia sama Leslie-nya gua pindahin ya. Sebelah kiri sering banget kena stun. Oleh Johnson. Ini sekali kena stun. Ini benar-benar gak nyangka, guys. Oh, free hit Lisu sama Mia. Pride usually comes before the fall. Di sini kita ronde terakhir langsung menang. Kenapa langsung menang? Karena kita ketemu cohort, terus crossover kita ketemu akun mirror suamingan kita. Di sini kena stun lagi nih Alistair lagi. Kalau sebelah kiri itu 2 kali, 3 kali kena stun. Masih juara 1 ya, guys. Karena Pro Soccer-nya juga kalah.
Okay, thank you guys.